Maria, é Ronaldo! E é Ronaldo! E é Cristiano, e é Kibir! Ai, é Cristiano! Ai, é Ronaldo! Anda Foscuri! Anda Foscuruti! Anda Pizzeri! E é Kete Pizzeri! Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. Al Nassr melangsungkan pertandingan melawan Al Duhail dalam lanjutan Liga Champion Asia pekan ke-4. Di pertandingan pada pekan ke-4 ini Al Nassr berambisi mendapatkan 3 poin agar bisa lolos ke babak knockout. Absennya Cristiano Ronaldo pada pertandingan tersebut menjadi sorotan besar. Ronaldo dirinya tidak mengalami cedera dan tidak mengalami masalah apapun. Akan tetapi Luis Castro sengaja menyuruh Ronaldo untuk beristirahat karena kondisi fisik yang dianggap mengalami penurunan. Ia sengaja menyuruh Ronaldo absen di pertandingan kali ini memang adalah sesuatu yang merugikan, akan tetapi keputusan ini sangat tepat untuk menjaga Ronaldo dari kecapean dan cedera karena padatnya jadwal. Saya tahu ada orang-orang yang ingin melihat Cristiano Ronaldo bermain. Tapi dia perlu istirahat, dia belum siap untuk besok. Tapi kami punya banyak bintang, dia absen karena kelelahan, beberapa hari yang lalu dia memainkan pertandingan yang dilanjutkan ke perpanjangan waktu dan 48 jam yang lalu dia memainkan pertandingan liga yang penting, ucap Luis Castro dalam wawancaranya. A new game, new rules, my loss. Step up, stay down, a new boss. Meski Ronaldo absen, tetapi Al Nassr mampu memenangkan pertandingannya tersebut dengan skor 3-2. Meski tertinggal terlebih dahulu di menit awal, Al Nassr bisa bangkit, dan Al Nassr mampu membalikan keadaan menjadi 3-2. 3 gol Al Nassr itu diciptakan oleh Talisca pada menit 27, 37, dan 65. Dengan kemenangan ini Al Nassr sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar.